dirinya carrier membawa corona, dia barusan kerja dari Riau, ya Riau Pekanbaru, apa namanya, pulang untuk takut kalau nanti tidak ada transportasi sehingga dia pulang lebih awal. Jadi dia menyandang status ODP dan kemudian dia berinisiatif untuk di pinggir sungai, kemudian ngecamp di sini, tidur di sini sehingga nanti sampai 14 hari dinyatakan sehat baru pulang ke rumah. Berdasarkan itu berarti kan tetangga pada takut. Daripada tetangga suudon sama saya, akhirnya saya memilih telepon sama adik, carikan peralatan APD sama kemah, ditaruh di pinggir sungai. Kok di pinggir sungai gitu. Akhirnya yaudah, saya lebih nyaman, enak di sana, dan mungkin saya kembali seperti ke waktu saya kecil, lebih ayem. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!